Oke guys, selamat datang kembali di channel SB Aviation ya, yang sebelumnya namanya Marco Gani. Ya, di video kali ini gua mau nunjukin sesuatu. Ya, ini dia. Sesuatu yang ingin gua tunjukin yaitu bol pesawat ya. Mungkin kalian pada ngira ini bol ya, bol si pesawat. Tapi ini bukan bol pada pesawat, tapi ini namanya APU atau kepanjangannya Auxiliary Power Unit. Nah, APU ini fungsinya untuk menghidupkan sistem pelistrikan dalam pesawat saat mesin pesawat dalam kondisi mati. Nah, jadi sini kita akan coba hidupin APU-nya. Pertama, nyalain standby power, battery switch. Nah, kemudian baru ini nyalain standby power. Anjing, susah banget. Sebentar. Nah, ini dia nyalain standby power, lalu yaw damper, kemudian electric hydraulic pump, APU bilet air dan APU generator, lalu fuel pump. Ketiga-tiganya dinyalain, kemudian ini APU starter. Ini ya, gua nyalain. Oke. Untuk melihat apakah kalau APU-nya nyala ini di AGT ini dilihat yang ada tulisan AGT ini. Nah, kalau jarumnya gerak berarti APU-nya udah mulai nyala ya, guys ya. Nah, jadi kalian jangan pada ngira ini bol pesawat ya, guys. Ini namanya APU. Auxiliary Power Unit, dan fungsinya harus kalian ingat juga, guys. Oke. Cuma itu sedikit ilmu yang gua berikan pada kalian. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.